Halo, Assalamualaikum, selamat pagi. Apa kabarnya sahabat semuanya? Kali ini aku punya menu ikan ya. Ikan juga tahu, tahunya sedang digoreng. Buat sahabat semua, mari kita masak. Masak sederhana. Sebelumnya, apa kabarnya sahabat semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Di sini saya bingung mau masaknya diapain ini. Ini aku pengen ikan gurame 1 biji. Dibumbuinnya aku bingung mau dibumbuin apa. Ini sudah aku siapin bumbunya. Ini aku potong-potong semuanya ya. Ada bawang bombay, bawang putih. Bawang bombay saya pakai 1 buletan, bawang putih saya pakai 2 butir. Bawang merah saya pakai 5 siung. Apa 5 butir. Ada cabai hijau juga di sini, ada cabai rawit merah saya pakai 3. Ada jahe yang sudah saya potong-potong, ada daun salam juga, daun jeruk. Ini ikannya, ini tahunya. Tahunya sedang saya goreng. Ini sudah matang ya tahunya, mau aku angkat selanjutnya goreng ikan. Ini sudah matang tahunya, aku angkat ya. Nanti aku goreng ikannya. Biarkan sampai mengeluh ya, baru kita balik. Untuk dulu sudah bisa dibalik apa belum di sini. Bumbunya ya, kita masukkan bawang putih ini. Bawang merah, jahe, juga bawang bombay. Thank you.
Masukkan juga daun salam, daun jeruk, masukkan juga cabenya. Tunggu sampai matang. Lalu bumbunya. Kita tambahkan kari teriyaki. Tambahkan juga sedikit saus. Tambahkan sedikit air. Tambahkan sedikit garam. Juga sedikit penyedap rasa. Gula pasir. Saya mau masukkan tahunya. Tunggu sejenak sampai meresap ya. Setelah ini baru saya mau tuangkan ke ikannya. Sajikan ya, kita guyur dengan kuah tadi. Wow.
rasanya luar biasa ini. Aku hari ini gurame juga tahu masak teriyaki. Buat sahabat semua, selamat mencoba. Sukses selalu untuk kita semuanya. Jangan lupa like, comment, share, juga subscribe yang baru menemukan channel saya. Terima kasih. Assalamualaikum.